Tasik Kenyir yang terletak berhampiran Taman Negara Bersempadan Terengganu, Kelantan dan Pahang merupakan sebuah tasik buatan manusia yang terbesar di Asia Tenggara yang merangkumi kawasan seluas 209,199 hektar. Terdapat 340 buah pulau di Tasik Kenyir yang asal kemuncak dan tanah tinggi dan ia juga menjadi antara pintu masuk ke Taman Negara. Hampir setiap masa para pelancong dari dalam dan luar negara mengunjungi pulau ini untuk pelbagai aktiviti termasuklah program Eco Challenge Discovery Kenyir 2018 yang dianjurkan oleh Politeknik Hulu Terengganu. Pengisian utama program tertumpu kepada acara berkayak sejauh 16 km dan pada lokasi yang ditetapkan, para peserta diperlukan melakukan tugasan yang menguji daya ketahanan minda dan fizikal, disiplin dan daya kreativiti masing-masing. 50 orang pelajar yang mewakili 5 politeknik di Pantai Timur menyertai acara ini iaitu Politeknik Hulu Terengganu, Politeknik Kuala Terengganu, Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dungun, Politeknik Besut dan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan Pahang. Menurut pengarah Politeknik Hulu Terengganu Haji Wan Muhammad Hujatullah Ghazali, program ini digerakkan oleh Unit Sukan Kurikulum dan Kebudayaan USKKPHT dengan kerjasama Majlis Sukan Politeknik Malaysia, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah dan Pasukan Bomba dan Penyelamat Hulu Terengganu. Sebagai penggerak kepada revolusi 4.0 pemangkin kemajuan negara pada masa hadapan, graduan politeknik bukan sahaja memiliki kehebatan dari segi penguasaan dalam bidang industri dan kemahiran, sebaliknya mempunyai kekuatan jiwa yang kental dalam menghadapi cabaran semasa. Tapi dalam masa yang sama, mereka punya semangat semangat juang yang tinggi, tidak mudah putus asa, ketahanan diri yang kuat yang akhirnya menjadi kualiti dan potensi untuk kita hasilkan tenaga kerja yang akan membangunkan negara kita. Bagi para peserta yang merupakan graduan Politeknik Pantai Timur ini dikira bertuah kerana dapat mewakili politeknik masing-masing dan berpeluang mengharungi cabaran berkayak Kenyir 2018 kali ini. Program ini secara tidak langsung dapat memupuk semangat kerjasama dalam melaksanakan tugasan secara berpasukan. Kerana mereka bukan sahaja berkayak malah turut diberikan tugasan tertentu di lokasi pelancongan tersohor ini. Kehadiran mereka di Tasik Kenyir bukan sekadar bersantai, sebaliknya perlu melaksanakan tugasan yang dikira mencabar dalam tempoh masa yang ditetapkan. Sebagai contoh di Taman Herba Tasik Kenyir, kalau sebelum ini mungkin mereka hanya mendengar atau melihat di kaca televisyen atau paparan di media sosial mengenai pokok herba di Malaysia, kali ini mereka dapat melihat sendiri dari dekat sebahagian daripada lebih 200 jenis pokok herba yang sukar ditemui di tempat lain tetapi boleh dilihat di sini. Malah para peserta dapat merasai sendiri dan menikmati aroma hidangan minuman herba yang terdapat di Taman Herba ini. Sekadar menyebut contoh seperti Tongkat Ali, Kacik Fatimah, Misai Kucing, Mas Coteng, Mahkota Dewa dan sebagainya. Antara cabaran yang saya hadapi semasa dalam program ini ialah menguji kekuatan fizikal saya semasa berada di tengah-tengah Tasik Kenyir ini dengan menggunakan kayak. Antara cabaran yang kedua ialah di Pulau Herba, kami mendapat ujian iaitu terpaksa menghafal kesemua jenis tanaman herba yang ada di sini dan alhamdulillah hampir kesemuanya saya dapat menghafal. Diharapkan dengan program seperti ini dapat mengharumkan lagi nama Politeknik Hulu Terengganu dalam bidang sukan berkayak. Flora dan fauna termasuk santuari Kelah di Tasik Kenyir seumpama lanskap khazanah terindah anugerah Allah bagi pencinta alam. Dan program cabaran kayak merentasi Kenyir yang disertai pelajar Politeknik Hulu Terengganu dan beberapa buah politeknik di Pantai Timur menzahirkan kekuatan semangat anak-anak muda ini mengharungi cabaran tersebut. Noiso untuk Selamat Pagi Malaysia. PIC hebat! PIC hebat! PIC hebat!